Bahan ini dapat digunakan untuk mencerahkan kulit yang gelap, memudarkan flek-flek hitam, pigmentasi, dan bekas jerawat. Oke, tuangkan aja sini bedak Viva. Sebagai takaran saja, untuk ini saya gunakan 1 sendok teh penuh bedak Viva. 1 sendok teh penuh bedak Viva tabur. Oke. Kemudian bedak sisi tambahkanlah dengan air hangat. Tambahkan sini air hangat. Tambahkan sedikit demi sedikit Bunda Sister, karena bedak ini susah bercampur dengan air. Jadi tambahkan sedikit demi sedikit saja. Setelah bedaknya tercampur rata dengan air, kita tambahkan airnya lagi. Oke. Jadi ditambahkan airnya sedikit demi sedikit Bunda Sister, jangan langsung banyak, nanti susah bercampur. Oke, untuk ini saya gunakan 3 sendok makan air panas. Saya gunakan air panas. Tambahkan dengan jeruk. Untuk ini Bunda Sister bisa menggunakan jeruk peras ataupun jeruk nipis. Oke. Tambahkan dengan jeruk nipis atau jeruk peras. Tambahkan sini. Oke, Bunda Sister, jadi pastikan bahannya teraduk rata. Oke, setelah bahannya teraduk rata, Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini. Oke, seperti ini. Setelah ini Bunda Sister bisa langsung menggunakan bahan ini. Bahan ini dapat digunakan untuk mencerahkan kulit yang gelap, menghilangkan flek-flek hitam, bekas jerawat, dan pigmentasi. Untuk cara memakainya, oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah yang berjerawat, yang berbekas jerawat, yang berflek hitam. Oleskan merata, diamkan semalaman, paginya baru dicuci dengan air. Lakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur secara rutin agar flek hitam, pigmentasi, dan jerawatnya cepat hilang. Sisa bahan ini simpanlah dalam kulkas Bunda Sister karena bahan ini dapat digunakan sampai 2 minggu. Sister, untuk cara memakai bahan ini, pastikan kulit kita bersih, tidak ada makeup. Kita oleskan aja seperti ini Bunda Sister. Setelah dioleskan merata seperti ini, kita biarkan bahan ini melekat semalaman, paginya baru dicuci dengan air. Jangan lupa lakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur secara rutin agar flek hitam dan pigmentasinya cepat hilang.